yang terjadi sepanjang perjalanan dari VSI ke Paytrend, pasti ada naik turun ya. Ketika itu apa yang Kang lakukan? Ya, awal-awal saya nggak ngerti nih bagaimana cara promosinya dulu ya. Ya saya juga nggak ngerti. Nah itu juga banyak biasanya ditanyakan ya, dasar gimana nih cara promosinya nih biar sukses di bisnis Paytrend. Jadi saya dulu nggak ngerti gimana sih cara promosinya dan lain sebagainya. Akhirnya saya menemukan sebuah inspirasi, sebuah masukan barangkali saya bahwa ternyata ada dua hal saja yang bisa kita pakai atau bisa kita realisasikan ya. Pertama adalah, kuncinya adalah hubungan kita dengan sesama manusia semakin luas, ya, perluas hubungan kita dengan sesama manusia, kemudian perdekat hubungan kita dengan Allah. Ternyata dua itu saja, gitu. Dengan itu, alhamdulillah tercapai. Nah, salah satu caranya dengan misalkan yang pertama adalah perluas hubungan kita dengan sesama manusia. Salah satunya menggunakan cara-cara atau strategi digital marketing. Okay. Itu digital marketing, kemudian menggunakan sosial media dan lain-lain sebagainya, termasuk seminar-seminar umum, ya. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga. Berarti kuncinya adalah hablum minallah dan hablum minannas diperbanyak. Betul sekali. Ya, makanya kalau orang-orang berpikir kan kayak gini ya. Ini kan sebenarnya pegang HP. Bahasa saya adalah ini hablum minallah, hablum minannas. Oh, jadi ada nih, ada artinya lagi ya, tanda tangan yang seperti megang Paytrend ini ya gitu. Nah biasanya, nah untuk pemirsa nih dan mitra Paytrend di seluruh dunia yang sering sekali tadi bertanya gimana sih caranya sukses di bisnis Paytrend, belum apa-apa di segmen satu aja Kang Hasin sudah ngasih kita satu tips ya, bahwa perbanyak hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama manusia.